Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya oleh Taufik Malindra, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, artinya memberikan teladan, ing madya mangun karsa, artinya membangun semangat, dan tutwuri handayani, artinya memberikan dorongan, yaitu bagi tumbuh kembangnya anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat anak agar bisa memperbaiki lakunya sesuai dengan kekuatan kodrat anak. 2. Sekolah adalah ladang, petani adalah guru, dan bibit adalah siswa. Menghamba pada anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, dalam artian merdeka belajar. 3. Menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir, kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak, yaitu cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gagasan filosofis Ki Hajar Dewantara dapat dianalogikan dalam lagu berjudul Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud. Saya nyanyikan, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Makna filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dari lagu berjudul Lihat Kebunku. Yang pertama adalah, lihat kebunku. Kebun dianalogikan sebagai sebuah tempat belajar. Tempat belajar bisa di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Maksudnya, bunga merah putih dianalogikan dengan karakter anak antara yang satu dengan yang lain beragam. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Sebagai pendidik, kita harus mengenal dan mengembangkan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki. Setiap hari kusiram semua. Pendidikan dan pengajaran harus terus berjalan. Setiap saat harus ditanamkan nilai-nilai budi pekerti sesuai dengan kodrat anak tanpa mengurangi haknya. Mawar melati, semuanya indah. Setelah anak tumbuh dan berkembang budi pekertinya yang dengan baik, maka akan terwujudlah sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alasan mengenai penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru harus menjadi tuntunan, yaitu membimbing dan mengarahkan pembelajaran sesuai hak anak. Pembelajaran dimaksud adalah yang bermakna dan menyenangkan tanpa adanya paksaan. Dua,
Guru memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan minat bakatnya melalui kegiatan ekskul, pembinaan lomba sesuai dengan potensi anak. Ada juga kegiatan di luar sekolah seperti pencak silat dan DPG. Hal ini diharapkan anak memiliki budi pekerti yang luhur dan menjadi manusia seutuhnya. 3. Pendidikan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena pendidikan merupakan sebuah proses mendapat ilmu baru untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, seorang guru harus selalu update ilmu dan mengenalkan pada anak. 4. Pendidikan yang berpihak pada anak, seperti metode among yang tercermin di semboyan Tut Wuri Handayani, adalah metode yang berhamba pada sang anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus melayani sepenuh hati apa yang dibutuhkan peserta didik sesuai dengan keunikannya masing-masing. Pendidik harus memilih metode yang tepat dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Penerapan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah di sini kita lihat kegiatan pembinaan sesuai dengan minat bakat anak. Kemudian ada juga kegiatan pembiasaan menghargai budaya dan bangsa. Ada juga kegiatan olahraga dan olah jiwa. Nah, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang saya hadapi adalah, yang pertama adalah dihadapkan pada anak yang beragam karakter dan keunikannya. Yang kedua, kontinuitas, kelangsungan, kelanjutan atau kesinambungan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Solusinya bagaimana? Yang pertama, harus memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk terus belajar demi kemajuan pendidikan sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengadakan kolaborasi yang baik antara guru dengan rekan sejawat, kepala sekolah, serta semua warga sekolah. Ada sebuah pantun, menuntut ilmu janganlah bosan, karena untuk ketentraman hati. Pendidikan selalu terus berjalan untuk menumbuhkan budi pekerti. Batang tebu dibuat gula, susu sapi dibuat keju. Mari wujudkan pelajar Pancasila, guru bergerak Indonesia maju. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.